Saya berada di Tapak, Sekolah Kebangsaan Danau Perdana di Taman Desa. Sekolah ini hanya beroperasi selama satu tahun pada tahun 2005. Lepas itu, sekolah ini berpindah keluar tetapi bangunan terbengkalai sampai sekarang. Kita lihat sampah sarap dibuang dekat sini. Sehingga hari ini, pekerja asing menginap di tapak sekolah ini secara senyap-senyap. Ini adalah bilik tidur mereka. Mereka ada tandas. Mereka ada water dispenser. This is the bricks and the cement that they're using from just now. They're using to build the dapur. Penghuni yang haram ini memang bijak sangat. Mereka tegakkan papan dekat sini supaya penduduk dari kondo yang lain mereka tak boleh nampak gerak-geri di dalam sekolah yang terbengkalai ini. Pada 12 Disember tahun ini, operasi pengosongan bangunan sekolah telah dijalankan oleh pihak polis, DBKL, Jabatan Pendidikan WPKL dan Alam Flora. Saya telah banyak kali membangkitkan isu tentang status sekolah kebangsaan Danau Perdana di Taman Danau Desa di kawasan Parlimen saya yang terbengkalai dan dikosongkan sejak tahun 2005. Selepas episod ini, saya berharap kerajaan akan menyelesaikan masalah sekolah terbengkalai ini dengan secepat mungkin dan membangunkan semula sekolah ini untuk memenuhi keperluan penduduk tempatan.